Alhamdulillahirrahmanirrahim wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah kurnia-Nya kita masih dapat bersama pada hari ini di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita baru saja selesai melaksanakan tanggungjawab dan seterusnya. Solat fardu maghrib. Bersyukur kita kerana Allah beri peluang kita melaksanakan secara berjemaah. Mudah-mudahan ianya diterima dengan baik sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, jika kita niatkan buat semata-mata kerana Allah. Kita hanya buat semata-mata untuk membuktikan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seikhlas mungkin. Moga-moga ianya menjadi pembantu kita di hari akhirat kelak, sekurang-kurangnya dapat memberatkan timbangan kebaikan kita berbanding timbangan kejahatan. Maka moga-moga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan lebih-lebih lagi di hari akhirat kelak, insya-Allah. Seterusnya selawat dan salam ke atas Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga baginda, para sahabat tabi'in, tabi' tabi'in, salafus saleh dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati, dirahmati serta mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah izinkan kita bertemu sekali lagi untuk kita menyambung perbahasan tafsir bagi surah Quraisy yang berbagi bagi dua ayat. Dan sempat kita akhir ayat ni, insya-Allah kita akan masuk surah yang seterusnya, surah Al-Fil. Untuk mukadimahnya, kita ambil kata-kata Imam Ashma'i tentang menuntut ilmu. Imam Ashma'i bagi tahu awalul ilmi as-sumtu. Seawal-awal ilmu itu nak dapat bagaimana? As-sumtu, ya. Wathani al-istima'u, yang kedua nak dapat ilmu dengan mendengar, mendengar dengan teliti. Terus sini. Wathalitu al-hifzu, yang ketiga menghafal, menghafal. Warrabi'u al-amal, keempat beramal dengannya. Walkhamisu nashru, dan yang kelima menyampaikan ilmu tersebut. Imam Ashma'i bagi tahu seawal-awal ataupun mula-mula cara kita nak dapat ilmu, mula-mula kita diam. Kalau tak diam, siapa nak cakap, siapa nak cerita, siapa nak dengar. Maka begitulah caranya kalau kita nak mendidik anak kita ataupun kita nak mendidik sesiapa saja, mesti jadikan mereka pendengar permulaan. Kita yang berkata, kalau kita nak menyampaikan sesuatu, menyampaikan sesuatu ilmu, kita bercakap, dia kena diam. Kalau dia bercakap, kita bercakap, siapa nak dengar? Ha? Itu dia. Mana kalau kita tak lepas peringkat yang pertama, mana ilmu tadi tak sampai. Tak dapat nak sampai. Sebab dia dah ada hijab di situ. Kita bercakap, dia bercakap. Mana bila dua-dua bercakap, telinga tutup. Bila bercakap, fokus telinga hilang. Bila dua-dua bercakap, bila seorang bercakap, seorang dengar. Yang dengar tu, dia fokus. Apa yang dia dengar, dia boleh masuk sini. Maka itu antara wasilah yang pertama, cara yang pertama untuk mendapat ilmu. Maka kita kena bagi tahu lah, didik lah anak kita kalau di sekolah ataupun di mana-mana saja nak mendapatkan ilmu, kena diam. Kena diam, baru senang nak bercakap ataupun kita nak mendapatkan ilmu. Yang kedua, al-istimah. Yang diam, dengar.
diam dengar, bukan diam saja tidur. Tidur tak ada kan. Rupanya diam tu dah. Diam tidur tak dapat. Dan diam dengar. Diam dengar. Bila dah diam, bila dah dengar, yang ketiga al-hifzu hafal. Baru dia boleh jadi ilmu. Ada semua boleh, baru dia boleh lekat dalam diri kita. Benda belajar hari ni tak tahu benda, tak ada, tak lekat tu. Apa belajar hari ni? Dalam banyak-banyak tadi ingat bah. Apa tu lekat tu? Ada dalam kepala. Dia diam, dia dengar, dia hafal, bah. Walaupun banyak terbeli, tapi yang kau ingat dalam kepala bah. Maka waktu yang ada kemungkinan jadi ilmu, kemungkinan. Kemudian nak mengingatkan lagi ilmu tersebut ataupun nak memberi manfaat atau mendatangkan manfaat kepada kita pula, lepas dengar, lepas diam, lepas dengar, lepas hafal, kemudian beramal dengan apa yang kita tahu. Bila dah beramal tu, jadilah ilmu tadi, ilmu untuk diri kita yang dapat memimpin diri kita ke arah kebaikan. Kalau dulu ni kita tak pernah bah, bagaimana ini dia? Kita dah ada ilmu dan kita amalkan pula. Kita jumpa bentuk yang sama, rupa baris di atas bunyi jebak. Dapat ada ilmu tu, kita dah beramal dengan ilmu tersebut. Comel dah. Dan langkah yang kelima, langkah yang seterusnya, menyampaikan pula. Menyampaikan ni, dia lebih mengukuhkan ingatan kita, lebih menajamkan apa yang kita tahu. Tiap kali sampai. Contohnya matematik. Kita ajar anak kita rumus kaedah matematik. Kita ajar dia, dia dapat dah. Sebenarnya kita kata ajar pula adik awak ni kaedah yang sama. Maka dua kali asal di sini, Berulang kali. Maka dekatlah ilmu tersebut dengan izin Allah Subhanahuwataala. Maka kalau kita tengok pada diri kita, kenapa dah dulu-dulu banyak dah benda yang kita dengar, benda yang kita dapat, yang kita tahu, tapi sampai ketua ni tak tahu benda dah. Tengok apa dia langkah-langkah ataupun apa dia cara-cara yang telah kita tinggalkan. Diam atau adakah kita diam, mendengar dengan baik ataupun tidak, kemudian kita hafal ataupun tidak, kita beramal ataupun tidak, menyampaikan. Lagilah kalau ada ilmu tak ada, tak sampai macam mana? Ada ilmu tak ada nak menyampaikan. Dan kalau sampai, kita bukan sampaikan benda yang kita tahu, kita hanya sampaikan benda yang merapu je lah. Merapu. Orang kata belajar dah. Tapi tidak beramal dengan ilmu, tak ingat benda yang kita dapat, maka jadi sia-sia. Samalah macam kita nak menadam kita, samalah kita macam nak belajar di peringkat usia kita sekarang ni, juga keadaan yang sama. Keadaan yang sama, dengar, diam, dengar dan hafal. Seterusnya beramal. Kalau dengar, diam, dengar, hafal tapi tak beramal, rugi lah. Kita dah peringkat lanjut usia, tak beramal lagi, bila nak beramal? Bila? Kalau sekarang kita dah dengar, kita baru dapat tahu ilmu tersebut, tapi tak beramal lagi, bilanya nak beramal? Kalau peringkat kanak-kanak mungkin lah, dewasa esok baru dia nak beramal. Dia dah belajar sembahyang jenazah, tak ada lagi jenazah depan dia contohnya. Maka sampai satu ketika nanti dah dewasa, maka ada peluang untuk itu, baru dia beramal dengan ilmu yang dia ada. Sebelum pada itu, dia hanya simpan saja, tak praktik lagi. Baik, sekarang kita sambung tafsiran surah Quraisy. Yang mana ayat pertama kita dah cerita dulu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Allah kata, aku dah berilah keamanan, aku dah berilah nikmat yang cukup besar kepada kaum Quraisy. Ila fihi rahlatas syita'i was sayf. Kita cerita sampai situ dulu. Yang mana nikmat yang cukup besar Allah beri kepada mereka kaum Quraisy ini, iaitu keselamatan ketika dia musafir pergi berniaga. Berniaga ke Syam, dia berniaga dan juga ke Yaman. Dia pergi berniaga, pergi balik dalam keadaan selamat, duduk di negara orang pun selamat. Pergi bawa barangan untuk dijual, balik habis barangan dijual, duit dapat. Pergi selamat, duduk di negara orang pun selamat, balik ke tempat asal pun selamat. Maka Allah kata itu nikmat yang cukup besar Allah beri kepada kaum Quraisy. Tiap-tiap tahun musim sejuk, musim panas,
Musim sejuk dia jual baju-baju kulit-kulit binatang, bawa ke sana. Musim panas dia jual pula benda-benda lain, susu, dia jual keju, ataupun dia jual benda-benda yang sesuai dengan musim panas di sana. Maka jual habis. Yang kita dah cerita dulu kenapa mereka selamat, kenapa mereka menjual barang yang mereka di Yaman ataupun di Syam itu, Yaman dan Syam, kenapa laku sangat barang mereka? Antaranya kita sebut dulu peristiwa Abraha itu. Peristiwa tentera Abraha datang nak menyerang Mekah itu, dan dia terdedik ditewaskan oleh Allah Subhanahu Wataala melalui burung ababil. Burung ababil. Disebabkan peristiwa itulah, maka mereka menyatakan, oh ini penduduk-penduduk ataupun wakil-wakil daripada mereka-mereka yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Tempat mereka dulu nak diserang oleh tentera paling hebat pada ketika itu, tapi Allah selamatkan penduduk tersebut, Allah selamatkan kampung tersebut. Maka mereka inilah golongan-golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu mereka disanjung, dihormati, dan keselamatan mereka dijamin oleh penduduk Syam dan juga Yaman. Berpunca daripada peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut berlaku mungkin pada zaman datuk nenek dia, tapi disebabkan mereka itu adalah penduduk Mekah yang datang berniaga, maka mereka tumpang sekaki keuntungan orang yang dah lama dah lama. Kisah berlaku pada tahun lain, tapi orang lain yang dapat mengambil keuntungan, mengambil keuntungan yang sama daripada peristiwa tersebut. Rupanya rentetan daripada tentera Abraha datang ke Mekah, rupanya Allah ada rancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak macam satu kemusnahan akan berlaku di Mekah. Rupanya Allah nak bagi rentetan cerita daripada itu, anak cucu dia senang lenang bila ketika mana berniaga di negara orang lain. Maka Allah kata, kamu ingat tak nikmat tersebut? Nikmat tersebut kamu tak perlu war-war kepada orang lain pun. Kisah Abraha tu, tentera Abraha yang dikecundang di tangan Allah Subhanahu Wataala. Tak? Tapi cerita itu masyhur. Sebab apa? Di Yaman kan kita sebut tentera Abraha itu Raja Yaman, Malik Yaman, Ashraf tu nama dia, Ashraf. Abraha tu namanya Ashraf. Dia tak mati di Mekah tu. Ketika mana berlakunya peristiwa Buah Ababil tu, melontar atau menjatuhkan batu-batu daripada paruhnya dan juga kedua kakinya, tentera orang lain habis tinggal 2-3 orang je yang tak mati je. Antaranya Abraha tak mati, yang mana Abraha ni sempat balik semula dengan gajah dia ke Yaman, balik ke Yaman dan mati-mati di Yaman. Maka penduduk Yaman dapat menyaksikan sendiri tentera atau tentera dan juga raja yang hebat pada ketika itu mati di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu cerita itu. Maka penduduk Mekah pergi ke Yaman, dia orang tahu dah. Hanya penduduk yang dipelihara oleh Allah. Allah sayang penduduk ini. Raja kami dulu habis kecundang. Kenapa nak menyerang kampung penduduk-penduduk Quraisy ini? Maka disebabkan itu mereka dapat layanan yang sempurna, layanan yang baik. Harga jualan, jualan-jualan mereka semua laku-laku. Laku-laku. Di samping juga peristiwa lain, penduduk Mekah ini khususnya keturunan Nabi Muhammad itu sendiri, orang memang dah sanjung daripada awal zaman, dari semenjak zaman Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, yang mana dia membekalkan air zam-zam kepada mereka yang singgah di Kaabah, singgah di Mekah pada ketika itu. Sama ada kalau orang Islam nak tawaf ataupun nak beribadah dengan Tuhan Kaabah pada ketika itu, ataupun orang kafir itu sendiri datang juga di Mekah itu sendiri, juga pergi ke Kaabah itu juga. Untuk apa? Menyembah Tuhan mereka yang berhala-berhala yang pada ketika itu mengelilingi Kaabah pada ketika itu. Campur, orang kafir ada, orang Islam ada. Buat masing-masing. Awak nak sebut Tuhan awak, awak pergi sana. Kita orang nak sebut Tuhan kita orang, pergi sini. Gitu. Tapi air dapat belaka, air zam-zam. Orang baik ke, orang sedar ke, orang kafir dapat belaka. Kenapa? Kerana mereka peniaga.
daripada negara lain datang pergi ke Mekah untuk berurus niaga jual beli, maka warga Nabi kita Muhammad SAW beri air secara percuma. Secara percuma yang kita dah sebut dulu, yang jadi tak percuma setelah zaman pok saudara Nabi, geng-geng Abu Lahab, okay, Abu Lahab yang dia kenakan bayaran bukan satu kali ganda, 10 kali ganda daripada biasa. Kadang-kadang harga hak ni RM1, RM10 dia jual air zam-zam. Kata nak beli, beli lah. Tak beli awak dah harga, beli. Sebelum pada ni percuma je, percuma je. Dia ambil kesempatan, ambil kesempatan. Dalam masa yang sama dia dah boleh nak mengurangkan keistimewaan atau penghormatan kaum lain kepada keturunan Nabi Muhammad atau keturunan mereka sendiri. Sebab yang dinampak adalah keuntungan dunia itu sendiri, keuntungan dunia. Disebabkan itu orang kata bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat tersebut. Maka Allah sambung ayat yang ketiga, falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Ayat yang ketiga. Jadi apa tafsiran? Ay falyabudullah al-azim al-jalil rabb hadzal bait al-aqiq. وَلِيَجْعَلُوا عِبَادَتَهُ شُكْرًا لِهَذِهِ النِّعْمَةِ الْجَلِيلَةِ الَّتِي خَصَّهُمْ بِهَا. Allah kata selepas kamu mendapat keuntungan di atas nikmat-nikmat tersebut dengan pelbagai nikmat, Allah kata فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, maka hendaklah kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung, yang Maha Mulia, Rabb Hadzal Bait, Tuhan bagi bait ini, rumah ini. Apa dia? Kaabah itulah. Binaan ini, Rabb Hadzal Bait, Tuhan kepada binaan ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mengurniakan segala nikmat, maka Allah kata sembahlah atau beribadahlah kepadaku, iaitu Tuhan pemilik Kaabah ini. Allah yang minta Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail membina Kaabah ini. Di sebuah tempat, di sebuah bukan wadi. Wadi ini dia tempat lembah yang orang akan cari. Tak. Mekah ini atau Kaabah, tempat Mekah itu sendiri, tempat yang gersang. Tempat yang gersang. Tempat kalau orang kata nak tanam benda tak payah tanam, nak takkan hidup. Tempat yang gersang, tengah padang pasir, tak ada sumber mata air pun tak ada. Tengah padang-padang benda ni, nak tanam pokok, nak jeruk dengan benda, air tak ada. Manakala kita nak buat rumah ataupun nak buat binaan ataupun nak buat tempat telur, itu bukan tempat ni. Sekurang-kurangnya dari tempat ada pokok-pokok sikit boleh berlindung. Lindung tengah padang rata, kiri kanan gunung kanan banjaran. Di tengah-tengah ini gunung, ini gunung, di tengah-tengah ni Allah suruh buat binaan di sini, suruh buat penempatan di sini. Yang mana sebelum pada dia orang tak pernah buat binaan di situ. Permulanya daripada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Yang mana sebelum daripada itu Nabi Ibrahim telah mendapat mimpi, minta isterinya dan juga anaknya berada di tempat yang tak ada air. Kering kontang tu, air, sumber air tak ada, sumber makanan payah nak dapat. Kiri kanan batu-batu, gunung kanan, duduk di tengah-tengah. Kalau kita duduk di tempat Nabi Ibrahim pada ketika itu dengan isteri dan juga anak sulung kita yang pertama, bagaimana keadaan kita? Bagaimana keadaan kita? Tahu kita nak tinggalkan hospital, ada nak jaga tu, ada nak jaga isteri dengan anak kita situ. Saya ambil cuti, tak cekap rasa, nak juga duduk tengok. Hari Nabi Ibrahim diarahkan begitu, letak anak dan isteri kesayangan kamu, letak di tempat-tempat orang yang tak lalu-lalang pun di situ. Manakala ada benda yang berlaku, nak minta tolong, tak ada siapa nak tolong. Pujuk di situ.
terdapat sumber air yang sama dah. Dapat air zam-zam. Kemudian Allah suruh buat pembinaan Kaabah. Asalnya tempat itu tak menjadi lalu lalang, tapi bila dah ada sumber air itu, tempat tadi jadi tempat kerumunan orang. Orang datang ramai-ramai. Datang situ boleh tukar. Nak air boleh bagi dengan barang-barang tukar sistem batu. Awak kami ada air, kamu ada barang. Kami nak barang, kamu nak air, pergi tukar. Begitu sistem ekonomi. Sampailah sekarang terbinanya Kaabah itu, dan kita tengok kawasan sekeliling bagaimana di sana. Rentetan ceritanya pengorbanan Nabi Ibrahim, isterinya dan juga anaknya di situ, sampai jadi tempat yang cukup bersejarah sampai hingga ke hari ini, yang menjadi satu mercu tanda takutnya orang orang bukan Islam kepada terhadap orang Islam, yang mana mereka menyatakan kesatuan yang cukup utuh. Tiap-tiap tahun semua orang daripada pelosok dunia asalnya beragama Islam pergi ke tempat yang sama, ibadah, melakukan ibadah yang sama, pakaian warna yang sama, buat benda yang sama. Dia nampak itu kesatuan umat Islam. Ramai pula tu, sampai kena catu pula siapa nak pergi. Tak muat lah tempat. Dia ada kota-kota dia pula, asal daripada tempat yang tak ada siapa nak pergi. Pergi teket cuma pergi sana pun tak payah lah. Nak tengok benda kanan batu-batan, kiri batu-batan, depan sana tak apa benda ada. Tapi disebabkan keimanan, Nabi Ibrahim kata aku dapat mimpi yang mana perintah Allah SWT begini atas sebab iman itu. Sebab itulah kalau kita baca mana-mana hadis bagi dalam Al-Quran pun, sesiapa yang ada sebesar zarah keimanan dia, maka dia mendapat pembelaan daripada Allah SWT. Iman tu, ada iman, ada peluang untuk Allah ampunkan dosa. Ada iman, ada peluang untuk mendapat rahmat Allah, lindungan Allah SWT. Maka beruntung sangat kita tuan-tuan, beruntung sangat-sangat. Islam tak payah cari, dapat dah. Waktu kita duduk kat dalam suasana Islam, menguatkan iman kita, tunggu untuk beramal saja, bukan kena cari. Beramal yang atas usaha sendiri untuk menyelamatkan diri sendiri. Semua benda dah ada dah, guna je. Bukan kita tolong buat, bukan kita tolong cari dah. Benda dah ada depan mata dah. Makanan dah tersedia, bukan kita masak, bukan kita pergi beli. Buka tolong saja dah ada belaka dah. Pilih nak makan mana, kau halal, kau haram. Nak makan besar dulu, nak makan kecil dulu, nak minum air dulu, nak makan sup dulu. Pilih. Kita tahap itu buat. Awak makan, awak kenyang, awak tengok, dapat. Itu ibadah dah ada dah, jalan dah tersedia dah. Awak buat, insyaAllah selamat akhirat. Tak buat, awak menempuh azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan macam zaman Nabi Muhammad, macam zaman para sahabat, nak air pergi cari di sungai-sungai, di tali-tali air jom, dalam rumah je. Nak pergi ke masjid, kadang-kadang dekat je masjid. Kalau jauh pun ada kenderaan. Kalau zaman Nabi Muhammad atau zaman para sahabat, naik unta, naik bawah, naik kedah, dan dalam perjalanan pula kadang-kadang ada angin puting beliung di tengah padang pasir yang bila-bila saja boleh berlaku kecurian, boleh berlaku malapetaka. Jauh. Tapi mereka boleh subuh berjemaah tempat yang jauh, naik kenderaan, naik buta, naik kenderaan. Bukan macam motosikal, bukan macam basikal kita, bukan macam kereta. Dah, tahan. Manakala subuh pukul 6.10, 6.5 minit, atau kalau sembahyangkan 6.5 minit, setiap hari bulan pukul 5 dia dah mula tolong naik buta, ketika. Nak sampai ke tempat, hari-hari boleh buat tuan-tuan. Dapat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia bezanya iman yang dulu, yang mana iman mereka perlu cari, perlu selangkah. Bila dah dapat begitu, mereka rasa betapa untungnya berbanding dengan kita iman yang tak cari, Islam yang tak perlu cari. Kita hanya makan saja, tengok makanan tak sedap, tak payah makan.
Berbeza dengan muak ayam kita yang cari makanan tersebut. Pucuk pasu diputih dalam ladang, dalam kebun, putih. Masuk pula, dah terhidang, makanlah, makan. Sebab dia cari, payah nak dapat tadi. Nak dapatkan semangkuk dari buah, mari anak hari-hari saya, hari-hari saya. Jadi kebun, buruk esok dalam hari-hari saya. Malam saya, malam hari saya, hari-hari saya. Semalam kobeh, hari ni pucuk paku, esok benda tak tahu pucuk dia lagi. Macam anak kalau dah hari-hari makan sayur. Tapi itu je yang kemampuan kau ada. Cari sendiri, kita akan menghargai. Nak buang, Allah sayang, payah nak dapat tadi. Pergi jari ikan pulak, pergi mancing ikan pulak. Dalam 3 jam baru dapat sekor. Nak buang ikan yang 3 jam dapat sekor, tidak. Sampai ketulang mama. Buat payah nak dapat. Begitu juga dengan Islam. Yang dicari sungguh-sungguh. Kita tengok orang yang bukan Islam, setelah dia masuk Islam, bagaimana kasih dan sayang dia terhadap Islam berbanding dengan kita. Sejak mula kalah iman kita berbanding dengan orang baru masuk Islam. Kita orang Islam sebab dapat percuma keluar daripada Islam. Yang kita tengok baru-baru ni kan, orang yang Facebook tu murtad in pantai timur tu. Orang murtad pantai timur, orang kita dah, orang kita. Betul atau salah, Allah Alam. Tapi dah ada buat report kan, report dah ada. Kuantan, Kuantan kita ni, orang Kuantan kita ada kesilaran, buat report boleh. Tak tahu sejauh mana orang berlaku besok. Allah Alam. Itu betul lah benda kenyataan dia tu. Dia nak berlawan dengan Allah tu, murtad pantai timur tu. Jadi kalau betul aku ni salah, pergilah panggil Tok Imam mana. Pergilah berdoa kepada Allah SWT tu, tunggu bala dekat tu. Kalau bila aku salah, aku tunggu bala. Kalau tak nak tunggu bala, aku itu bina kawan Allah. Atau banyak lagi pembinaan itu, kita nak sebut tu tak sampai hati rasa. Tapi itulah keadaan ni. Orang start masuk Islam, dia dah Islam, keluar daripada Islam, nampak? Lebih parah daripada. Kalau kita tengok nak berlawan dengan Allah, parah pada Fir'aun lagi. Fir'aun tak nak berlawan dengan Allah, dia hanya nak seteru je, nak sama level kuasa dia. Aku Tuhan. Kalau sekarang ni orang kita, orang Pantai Timur nak tafsir Quran sendiri pun tak lepas. Tapi boleh nak berlawan dengan Allah, ganas sangat bunyi. Siap nak mengundang pada Allah. Kalau betul, turunkan. Keluar pada Islam, nampak? Lebih teruk daripada orang kafir. Sebab tu dalam Islam, zaman Nabi Muhammad SAW, orang yang murtad ini diberi peluang tiga kali. Fahamkan betul-betul apa yang dia bagi tahu, apa yang dia cakap, apa yang dia buat, benda ni salah, nak bertawab atau tidak, tiga kali. Lepas tiga kali dia tahu, dia dah faham dah apa yang dia cakap tu salah. Dia tahu benda yang dia buat tu salah. Memang dia sengaja nak buat. Maka faham tu bunuh. Kalau dia simpan macam ni, gini. Bila simpan kita tengok, alhamdulillah, habis sesa dia hina Islam. Sampai ke Allah pun dia kondai dulu. Allah, dia tak sedar dia tu siapa dia. Siapa yang menciptakan? Dia datang daripada mana? Sampai begitu ya. Wallah alam. Berhati-hatilah tuan-tuan. Berhati-hati nak berlawan dengan Allah. Tengok tentera Abraham hebat macam mana, berburu-buru hebat. Allah kata aku akan buru pipi pun kalau tak. Ini kita campur ni. Tahulah benda orang tua esok. Kalau betul dia salah, tak kena di dunia, akhirat memang menempuh azab tu. Murtad daripada Islam, tak cium bau syurga kalau tidak bertawab. Pada dia itu yang dia nak, yang dia pilih. Tak boleh nak salah siapa-siapa dah. Jadi asal Islam, keluar pada Islam. Tak best Islam. Hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Yang nak ni, macam hak yang berlaku pada hari dikasih tu. Hari 14 hari bulan. Dua orang ni kan. Ada tangkapan dibuat oleh pihak jahit. Mencuba daripada jahit sendiri lah. Ada sahabat di situ. Kita buat tangkapan pada 14 hari bulan baru ni. Tangkap-tangkap duduk dalam tu, Allahu Akbar. 98% semua orang Islam. Tempat bukan tempat orang Islam, tapi 98% orang Islam. Dadah di situ, ganjar di situ, pergaulan bebas di situ, orang punya kelain pelacuran di situ lah. Orang Islam 98%. Termasuk juga penjual-penjual dalam bar tersebut. Orang Islam jual dalam bar. Bar bukan jual air kopi, bukan jual air teh, air silap, tak ada. Penjual, penjual arak, Allah Allah, penjual. Kalau kita baca hadis tu,
Apabila sangkut paut dengan arok ni, kena berlaku. Start daripada orang tanah pokok anggur tu, niat dia nak buat arok, kena dah. Bukan bagi ke orang, kena juga. Peminum, kena juga. Semua kena. Tapi orang Islam yang jual ni. Orang Islam jual kepada orang Islam. 98%, 2% je, 2% je di Kuantan kita ni, orang luar pergi ke tempat tu. Lain orang Islam lah. Hak tu yang kita nak rupa-rupun. Hak tu yang kita cita-citakan selama ni. Bukan jauh. Kuantan kita ni, daerah kita lah. Di bandar bukan jauh mana, dari sini nak ke bandar. Mana tak mustahil anak cucu kita ataupun silap ayahulah suami kita, silap ayahulah isteri kita, silap ayahulah anak saudara kita. Ke situ tempat. Bila air kasih mungkin situ lah tempat ni. Nak berhibur, nak berpoyu-poyu. 98% Allah malu. Kita ni bukan kawasan awam kita Islam. Kawasan awam Islam. Tempat tu bukan tempat untuk orang Islam pergi. Tapi 98% anak kita tambah dah dalam markah dalam peksa tu. Eplah dah. Allah Allah. Lepas tu yang kita cari. Bukan kita nak kumpul di masjid-masjid dah. Faktor yang kita cari di Kuantan kita kata, tak cari ni lagi di KL tempat tempat orang lebih besar tu dah. Tengok kita je tempat tu ya? Tempat segala benda kita, benda-benda yang tak boleh Sina bersusah, Allah bersusah, makan dadah lagi, ganja lagi, semuanya benda-benda yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahuwataala, mengundang kemurkaan kita, undang. Bukan tak faham dia, faham saja ya? Ada dah orang beritahu tapi tidak mahu beramal dengan apa yang tahu. Sambung lagi. Sudah. Sikit lagi. Kita tafsiran surah ayatnya yang tiga. Bal ya'budu rabb hadzal bait. Iaitu sembahlah Allah Subhanahu wa taala, iaitu Tuhan yang memiliki Kaabah ini. Jadi kita sebut tadi puncanya Allah minta Nabi Ibrahim, bukan kepunyaan Nabi Ibrahim, bukan kepunyaan Nabi Ismail. Dah. Bukan kepunyaan keturunan Nabi Muhammad dah. Itu sebab Allah suruh kita bina begini. Miliknya milik Allah Subhanahu. Kita bukan sembah Kaabah dah. Kita pergi ke Mekah bukan nak sembah Kaabah. Yang kita pergi beria nak kawat Kaabah waktu. Kita bukan nak sembah Kaabah. Kita sembah Allah. Kena ingat. Kita bukan nak pergi sembah batu Hajar Aswad tu dah. Sampai nak masuk-masuk kepala toge-toge dalam tu. Jadi nak Umar kata kalau waktu Hajar Aswad, kalau bukan Nabi Muhammad buat gini, tak ada masa kau nak buat. Nak cium-cium tak ada masa. Sebab kamu makhluk Allah macam aku juga. Aku nak sembah-sembah Allah Subhanahu Wataala. Kita pergi sana nak sembah Allah. Yang kita menghala kiblat kita nak arah Kaabah tu. Nak selari situ. Bukan nak sembah Kaabah dah. Bukan nak tunduk Kaabah dah. Kita nak sembah Allah Subhanahu Wataala. Itu simpul saja. Simpul saja. Hak ni yang selalu orang kat Islam guna ni lah. Orang Islam tak betul-betul habis RM20,000, RM25,000 pergi ke Kaabah nak kita tengok benda kotak tu 4 seri je habis RM25,000 buat tu. Tolong sana, tonggir sana, tolong sini. Itu kena beri kefahaman. Kalau kita buat, oh iya dulu dia buat apa-apa RM25,000 seri tu, baik pergi ke tempat-tempat yang sedar sikit pun ribu habis ya? Kita nak sebab Allah Subhanahu Wataala. Kalau letak Kaabah tu sebab nak bagi sebagai pusat semua menyembah arah yang sama. Menyembah arah yang sama iaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar sembahan. Nak pergi ke sana tu dengan kepayahan, kalau nak tengok sejauh mana pengorbanan kita untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau tengok sejauh mana kita bersungguh atau tidak untuk melaksanakan perintah Allah. Itu nak tengok bersungguh atau tidak. Tak sungguh ke tak? RM25,000 di tempat lain dulu lah, di kereta kancil dulu lah RM25,000, tambah sikit lagi RM10,000 boleh dapat orang baru. Tak kesungguhan kita ya? Kalau kita fikir hal itu benda memang kita tak pergi lah RM25,000 ya? Baik, maka Allah kata waliyaj'alu ibadatahum syukran lillah lihadhihi nikmah. Maka hendaklah kamu menyembah tadi, sembahan tadi sebagai tanda syukran kamu berterima kasih di atas dihadi ni'mat al-jalilah, di atas ni'mat yang aku sebut tadi. Ni'mat kamu pergi berusaha dalam keadaan tenang, pergi tenang, balik tenang,
pergi tak dapat duit, balik dapat duit keuntungan yang besar. Itu nikmat-nikmat yang besar. Maka untuk itu Allah kata fal ya'budu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah pada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur. Adalah macam kita sembahyang. Kita laksanakan ibadah sembahyang sebagai tanda kita bersyukur di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita, amin muslimin muslimat orang lain. Yang tak terkira dah. Kalau nak kira daripada pagi tadi sampai sekarang pun banyak sangat dah nikmat berbanding dengan ibadah yang kita buat. Khususnya ibadah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada pagi tadi sampai sekarang, kalau ibadah khusus baru 4 waktu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib. Isyak dah lagi. Baru 4 kali. Dah berapa jam dah? Dah berapa jam? Itu ibadah khusus. Kalau ibadah yang umum tu, kalau kita berzikir daripada pagi tadi sampai sekarang, alhamdulillah. Tapi jarang sangat orang berlaku begitu. Bila tanya kita kerja, kita akan kerja lah. Kerja, 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 kerja. Tanya semayang, barulah mimpi. Ingat Allah. Allahu Akbar. Kalau orang tak semayang, tak ada ibadah khusus. Tak tahu nak cakap bila lah. Tak tahu nak cakap bila. Dia orang tak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana allati khassahu biha, yang mana Allah kata nikmat tersebut aku khususkan kepada mereka. Khususkan ada ayat ini kepada kaum Quraisy itu. Kalau ambil khusus ayat, ayat ini ditujukan kepada kaum Quraisy. Tapi kalau kita ambil pengajaran umum daripada ayat ini, ulama tafsir kata boleh kita ambil pengajaran umum, maka kita letak diri kita di dalam ayat tadi, nikmat yang kita dapat daripada Allah kita belum cukup pula kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan melafazkan kalimah alhamdulillah ataupun bil dengan perbuatan kita melaksanakan perintah Allah, melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagi satu ayat insyaallah kita akan sambung lagi. Mudah datang. Okey. Wallahu a'lam. Mari kita tutup majlis ini dengan tasbih kafarah serta surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu